Baik, terima kasih rakan setugas kita, Daud Iskandar dan Muammar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, Auda. Terima kasih ya bagi menyaksikan apa pagi dari daerah Belada. Seperti biasa, kami akan mengongsikan beberapa info semasa yang akan berlangsung ya di sekitar daerah Belada. Antaranya ialah mengenai pemotongan sementara bekalan elektrik yang masih lagi diteruskan sehingga 11 hari bulan Jun bermula pada jam 8.30 pagi hingga 11.30 pagi dan ianya akan diteruskan pada 11 petang bermula pada jam 2 sehingga jam 4 petang kecuali cuti awam hari Jumaat dan hari Ahad. Penutupan disebabkan oleh kerja-kerja penggantian kabel dan kawasan yang terlibat ialah kawasan Simpang 57 hingga Simpang 605 Jalan Kampung Lumut. Itu dia ada satu info semasa. Seterusnya apa kata kita beralih untuk mengikuti bahan visual yang telah pun kami sediakan untuk edisi hari ini. Silakan. Lazimnya buah kelapa yang sudah tua akan ditanam untuk dijadikan benih kelapa baru selain dimanfaatkan khususnya bagi projek kital semula dan sebagainya. Berbeza pula dengan Pakcik Bunda, 74 tahun, menghasilkan bonsai menggunakan kelapa tua. Ini belum beberapa lama, cubanya dalam 6 bulan begitu. Sebab ini dulu belum ada ini bonsai kelapa. Cuma yang nampak dari internet itu tapi belum datang di sini. Datang dari macam kau tengok dalam itu mobil pun punya ada bikin itu barang sana. Dari sana saya melihat macam mana dia membuat, macam mana dia bikin itu cantik, macam mana dia bikin dia punya akar keluar, macam mana dia punya daun pandai macam yang rindang begini. Bukannya straight, kalau biasanya straight. Tapi ini macam cantik. Ya, dia katakan bonsai kelapa. Ya, semua boleh buat ke bonsai. Apa aja jenis kelapa. Asal dia kelapa. Itu tempat saya undian di sini, saya buat tadi kelapa pandan. Ya, jenis rendah. Itu macam, dia dah tinggi. Ya, bukan biasa pun boleh. Apa saja kelapa. Tapi kalau mau ubah suai dan macam mana kelihatannya cantik, macam mana dia punya daun kelihatan cantik, lawa apakah itu macam. Itu macam. Kau bikin, bukannya kau terus tanam, kau biarkan, bukan. Ada kau diubahkan, ada kau macam mana yang untuk yang kelihatannya cantik. Macam mana kau bikin batang dia ni macam, itu macam. Oh, macam biasa, macam kau menjaga barang biasa, macam kau menjaga bunga biasa. Ya, jangan kurang air sebab all the living thing need water. No water, no food, the living thing die itu macam. Semua barang hidup makan air sama makan itu apa makan itu baja apakah. Jadi jangan kurang jaga dia. Kalau kau kurang jaga dia, dia pun kalau tidak minum air pun mati. Macam kita orang tidak minum air, mati sama juga. Macam itu kelapa. Kalau daunnya itu, kadang-kadang kalau tanam ni masrat kan. Tapi kalau kau ubah tu ada, kau buang kulit siringnya tu. Buang pakai pisau tajam. Jadi kelentik kan. Itu macam semua. Kalau sudah tua nanti, nah, dia macam. Kau bukannya tu, dia punya kulit siringnya tu. Kau buang sikit-sikit. Itu macam. Jadi kau lentik kan. Itu macam. Itulah jadi kelapa. Macam kelapa bonsai. Jaga dia cantik-cantik apakah. Dia bersihkan kah. Kasih dia hidup sihat kata macam. Bonsai kelapa ini lebih kurang macam teknik mengubah tanaman dalam pasu menggunakan benih kelapa dan buah kelapa saja. Pembuatannya bukanlah sukar namun sangat remeh dan memerlukan tempoh masa yang panjang untuk melihat akar dan tunasnya tumbuh untuk dilentur menjadi hiasan mengikuti kreativiti masing-masing. Perkembangan juga harus dipantau setiap masa sebelum ia benar-benar kukuh. Mungkin itu di antara sebab hiasan ini tidak berapa digemari oleh mereka yang lain kerana penjagaannya sangat rapi. Bagaimanapun, ini semua bukanlah penghalang untuk Pakcik Bunda
kerana sebaik melihat hasilnya yang cantik, ia memberikan kepuasan berganda kepada beliau. Cara penjagaannya tidak banyak ragam. Siram air sekali sehari dengan garam sebagai baja sudah cukup untuk bonsai kelapa kekal hidup. Nampak mudah, tetapi makan masa untuk menghasilkan bonsai kelapa yang sempurna. Walaupun bonsai kelapa ini belum begitu diminati dalam kalangan masyarakat kita, namun ia mampu menyentuh jiwa sentimental seseorang, terutamanya bagi mereka yang berminat dengan seni kreativiti seperti ini. Bermula dengan idea, minat, hobi dan kemudian beralih kepada perniagaan. Tidak salah jika kita berani mencuba benda baru. Apa saja hasil yang berjaya, sudah pasti bermula dengan usaha yang 1001 kali menemui kegagalan. Hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Semoga dengan perkongsian kali ini, sedikit sebanyak dapatlah memberikan manfaat untuk kita semua.